3 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 anti teror disebut-sebut sebagai anggota JAD atau Jamaah Ansarut Daulah. Ketiganya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Kadif Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan kepada wartawan di Mabes Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan bahwa penangkapan terduga teroris dilakukan di Jalan Raya Gempol Kunciran, sedangkan untuk lokasi yang kedua dilakukan di Kunciran Indah. Terduga teroris di Tangerang. TKP-nya di Jalan Gempol Raya RT 04 RW 02 Kecamatan Pinang Tangerang Kota. Tadi jam 9 WIB. Yang ditangkap 3 orang. Inisialnya MC. Medan 10 ya. Yang kedua inisialnya D. Di Garut. Yang satu A, Ambon. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.